Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Taufani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi dan penjaminan. Didirikan tanggal 6 April 1971. Askrindo senantiasa menjalankan peran dan fungsi sebagai Collateral Substitution Institution, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non-perbankan. Askrindo saat ini telah didukung oleh kantor cabang berjumlah 60 kantor yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Saat ini, PT Askrindo membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka calon pegawai yang siap untuk bergabung sebagai pegawai perusahaan. Kemudian untuk pendaftarannya, teman-teman scroll ke bawah. Untuk posisi yang dibuka, pertama, lulusan baru atau fresh graduate. Persyaratannya, S1 atau S2 dari universitas terkemuka. Lebih disukai ekonomi, akuntansi. Dengan memiliki sertifikat private. Manajemen hukum, desain komunikasi visual, desain grafis, aktuaris, matematika, dan statistik. Dengan IPK minimal 3,00 untuk S1 dan 3,25 untuk S2. Usia maksimal S1 26 tahun dan S2 28 tahun. Mahir berbahasa Inggris dan mengirimkan sertifikat TOEFL yang diberikan oleh lembaga resmi yang berlaku maksimal 1 tahun sejak tanggal penerbitan. Bersedia ditempatkan di seluruh cabang PT Askrindo. Kemudian untuk posisi penjamin emisi, analisis klaim, dan referensi. Persyaratannya yaitu S1 atau S2 dari universitas terkemuka dengan jurusan apapun. Lebih disukai manajemen asuransi dengan bersertifikat AAAIK. IPK untuk S1 3,00 dan S2 3,25. Pengalaman minimal di bidang yang terkait 2 tahun. Mahir berbahasa Inggris dan menyerahkan skor TOEFL yang diberikan oleh lembaga resmi maksimal 1 tahun sejak penerbitan dan bersedia ditempatkan di seluruh cabang PT Askrindo. Selanjutnya teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini untuk mendaftar atau mensubmit CV. Kemudian teman-teman akan dialihkan ke menu pendaftaran. Ini adalah form lamaran PT Askrindo. Kemudian teman-teman isi email, lowongan pekerjaan, nama lengkap, usia, tempat tanggal lahir, NIK atau nomor KTP, nomor NPWP, agama, kewarganegaraan, kota asal, alamat sekarang, status perkawinan, tinggi badan, berat badan, nomor telepon atau nomor HP, pendidikan terakhir, universitas, jurusan, IPK, perusahaan tempat kerja saat ini, lama bekerja di perusahaan sebelumnya. Untuk dokumennya yaitu sertifikat yang pernah diambil, ijazah, kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, kemudian teman-teman disuruh upload juga CV. Selanjutnya, teman-teman isi nama sosial media teman-teman seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan LinkedIn. Setelah teman-teman mengisi semua data dengan benar dan mengupload file yang dipersyaratkan, teman-teman bisa klik kirim di tombol ini. Nah, untuk periodenya yaitu mulai dari tanggal 9 sampai 13 Maret 2022. Untuk informasi rekrutmen
PTS Rindu ini, teman-teman bisa dapat hubungi nomor yang ada tertera di sini. Dan semoga teman-teman yang melamar di PT Askrindo di tahun 2022 ini dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.